everyone, welcome back to Mr. Apri. Seperti biasa, kita akan reaction video-video yang ada di TikTok. Nah, kebetulan nih di video TikTok sekarang lagi musim yang lagi FYP itu ya, video jasa-jasa keliling. Tapi jasa-jasa mereka tuh kayak agak kurang normal gitu ya. Nah, seberapa nggak normal sih mereka? Tapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, dan subscribe dulu agar aku lebih semangat. Dan terima kasih udah subscribe dan like video yang kemarin. Nah, oke, let's go. Tonton sekarang. What the hell bro, ini baru pertama kali langsung aja dibuka dengan jasa kocok keliling. Ada ya coy. Tengok aja nih sendiri nih tulisannya apa tuh pak. Jasa kocok keliling. Ada wes, ada WA nya lagi cok. City WA. Jasa kocok keliling. Jasa kocok keliling. Aduh, malah ditanya lagi dek, mau dikocok dek. Agak lain, memang agak lain, beda dari yang lain. Jasa ini memang sangat berbeda kali ini ya. Jasa macam apa lagi ini? Jasa doa anak yatim keliling. Aku tahu bang, anak yatim itu doanya itu sangat ijabah ya. Tapi tidak untuk dijual belikan gitu kan? Gak ada jasa doa gitu, mana baru upload 1 jam yang lalu lagi nih cok. Jasa doa anak yatim keliling. Ada konternya wa. Jasa doa anak yatim piatu keliling. Ini agak gelap gitu kan? Duel bang. Hei, ngapain kau buka jasa di wilayah kelilingku? Ya, tadi kan udah ada yang ngatur. Gak bisa gitu, ini wilayah kelilingku. Tapi, saya juga butuh keliling. Ah, sana kau. Kucing mau nembak cowok, tapi gak ada yang menoai. Jasa sewa iPhone keliling ini kayak jasa sewa iPhone-nya aku tahu ya. Cuman kalau misalnya ada yang model keliling ini saya baru tahu ini kak ya. Ya untuk flexing boleh lah ya. Loh konsep piye iki? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya gimana terserah bang lo mikirnya gimana ya. Oke. Jasa nyinyir keliling lagi udah ada cok ya. Memang ini adalah salah satu referensi bagi kalian pengen buka usaha sendiri gitu kan, untuk berdikari jasa nyinyir keliling gitu. Daripada kalian nyinyirin tetangga tapi nggak diopen, mendingan kalian pakai jasa ini gitu kan. Kalian bisa buka jasa nyinyir keliling gitu, jadi bisa sambil gibah sambil masuk penghasilan gitu kan. Aduh, udah lama juga nih aku nggak nyinyir. Bahannya banyak banget. Apa aja nih? Tuh, yang pertama ada berita jajah Sahnas. Yang kedua ada berita Yuprik Mahat, Prik Mahok. Tahu kan? Ada menunya pak, kayak di restoran tuh kalian. Ada menunya cok, cok. Kapan lewat rumah aku ya? Udah gatel kali apa Bang Agung nih, ya kan? Udah pengen gibah bang. Nanti lewat ya bang, tenang aja tungguin bang. Biasa pagi tuh bang. Habis-habis sholat subuh lah. Oke. Okay. Fitnah keliling, jasa fitnah keliling. Makin kesini makin gelap jasanya ya. Tadi jasa gibah keliling, jasa hamil keliling, ini jasa fitnah keliling pak. Ini udah pasti yang buat usaha kena hajab ya. Jasa fitnah keliling cok. Kak, jasa fitnah keliling kak. Astagfirullah enggak kak. Kalau mau kok habis kok bu. Astagfirullah, ada-ada aja ya cara orang cari duit. Kemarin ya lewat jasa nyinyir keliling, hari ini fitnah keliling. Besok entah apa lagi. Ah, ada ketemu orang itu berdua, takutnya besok kolaborasi. Buka jasa. Ya, orang itu ntar lagi buka PT kan? PT Maju Gibah Jaya gitu kan? Jasa outlet kondangan keliling. Hah? Kok sepi ya? Oh, jasa outfit kondangan keliling, jasa-jasa kalau kalian pengen pakai outfit-outfit mau pergi kondangan gitu kan. Jadi kan enggak ada outfit kan bingung gitu, enggak usah. Tenang aja, bro. Ada jasanya.
tinggal dihubungin abang ini ya, jasa pinjem outfit undangan gitu. Istirahat dulu bentar lah, capek. Apa ku? Mas. Iya mas, tutulan apa kui? Ini mas sewa jasa outfit kondangan keliling. Rene ya mas. Oh iya mas, bentar mas. Ya kalau misalnya kalian habis makan di restoran terus kalian pengen nyongkel gigi karena ada cabut gigi kalian ya kan, jangan pakai spion orang lagi. Udah ada sekarang jasa cermin keliling. Buat cewek-cewek mungkin yang mau make up, lupa bawa make up, udah ada sekarang jasa cermin keliling. Hubungin aja bang nih. Cermin keliling. Sudahlah. Nah kan baru gue bilang sudah ada kakak-kakak yang mau pakai lift tapi nggak ada kacanya cok. Alhamdulillah ya Allah. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa jasa yang mungkin kalian bisa patut untuk kalian tiru. Misalnya kalian pengen resign dari tempat kerja kalian ya kan, terus kalian pengen buka usaha, tapi usaha apa gitu kan. Hah, tadi semoga jasa-jasa tadi itu bisa menjadi referensi bagi kalian ya. Tapi jangan jasa yang tadi itu ya, jasa hamil keliling itu agak-agak gelap gitu kan, bisa mati ya dibunuh sama suaminya kalian. Oke, sampai ketemu di next video and bye-bye.